Sekolah Menengah Pertama Bina Karya yang beralamat di Cimanggu, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini memerlukan perhatian pemerintah, terutama bangunan ruang kelas baru. Kondisi sekolah saat ini, misalnya karena keterbatasan SD yang sini cuma 3 SD yang di lingkungan ini. SD Cimanggu, Kiri Raja, dan Kasih Runi. Jadi kondisinya sekitar 1903 berdirinya tahun 1994. Sampai saat ini kan sudah berapa tahun? 24 tahun. Pernah itu mendapat bantuan ini kan dari dulu dari provinsi. Nah, dari tahun 2019 itu. Dan sekarang dapat DAK. Itu selanjutnya. Terus kondisi yang perlu dibantu oleh pemerintah apa Pak? Ini Pak, bangunan, ruang kelas. Bangunan selanjutnya rehab yang satu kelasnya. Rehab. Kalau bisa mah nanti akan ditingkat ke atas. Nah ini rencanakan mau di DAK gitu kan. Ke laboratorium itu pakai DAK. Nanti dilanjutkan ke atas. Cuma yang ke atasnya itu nanti disuruhkan lagi. Jumlah siswa berapa Pak? 153. Kondisi ruang kelas belajar berapa? Sekarang 1.4. Harapan kepada ya harapan kepada pemerintah apa Pak? Ya harapannya bangunan atau bantuan yang lain. Berarti kan sekarang akan ujian baru UNBK. Kalau tidak ada komputer, kita nggak bisa kemana, ikut kemana. Bisa makan, ada bantuan komputer kemudian tahun ini. Kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat, provinsi dan pusat, berharap ada perhatian khusus kepada SMP Bina Karya. Tentunya terciptanya pendidikan yang berkualitas, ditunjang dengan sarana-prasarana yang maksimal. Kontributor Berita 7 melaporkan.